Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan aljabar linear. Kali ini kita akan membahas tentang matriks adjoint dan matriks inverse. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung inverse matriks dan menyelesaikannya dengan beberapa cara inverse matriks. Jadi nanti cara untuk inverse matriks ada beberapa macam ya. Nanti akan kita pelajari dan diharapkan nanti teman-teman benar-benar paham dan nanti bisa menyelesaikan contoh soal. Oke, kita masuk ke matriks adjoint ya. Dalam matriks 2x2 berordo 2x2 ya. Matriks adjoint adalah pertukaran elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dan mengalihkan elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan -1 ya. Oke. Contohnya nanti seperti ini ya, biar teman-teman lebih paham ya. Misalnya kita punya matriks ya berisi A, B, C, D seperti ini. Maka matriks adjoint-nya atau A pangkat -1-nya adalah AD-nya ini kita tukar jadi seperti ini ya. Kemudian BC-nya juga kita tukar dan kita kalikan dengan -1 sehingga nanti keduanya menjadi -1. Sedangkan dalam matriks berordo 3x3, matriks adjoint-nya merupakan transpos dari kofaktor matriks A atau KA transpos ini ya. Jadi, mencari minor dari matriks tersebut, kemudian mencari kofaktor dari minor tersebut. Yang selanjutnya kofaktor tersebut ditranspos ya. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Yang pertama contoh untuk matriks berordo 2x2 ya, adjoint-nya ya. Misalnya kita punya matriks 2x2, di dalamnya ada 3-1, 2, 1 ya. Kemudian kita tukar nilai 3 dengan 1 ya. 3 dan 1 kita tukar ya di sini ya. Di diagonal utama, kemudian kalikan -1 di diagonal samping ya, yaitu -1 dan 2 ini ya. Maka adjoint dari A itu nanti akan seperti ini ya. Sebelumnya 3-1 ini kita tukar menjadi seperti ini ya. Kemudian -1 dan 2, -1 kali 1 kali -1 kan 1 ya. Kemudian 2 kali -1 nanti -2. Nanti hasil adjoint-nya dari matriks ini adalah ini ya. Nah, lanjut ke contoh kedua yaitu matriks dengan ordo 3x3 ya. Misalnya nanti angkanya seperti ini. Ini saya tutup ya. Oke. 2 0 1 1 3 2 1 1 1 ya. Yang pertama kita cari minor ya. Baris untuk kolom 1 ditutup dulu ya. Jadi ini baris ini sama ini kita tutup dulu sehingga nanti kita dapatkan minornya adalah 3 2 1 1 ya. Kemudian kita cari minornya yaitu 3x1 dikurangi 2-1 didapatkan angka 1 ya. Kemudian M12 ya, untuk M12 nanti yang ditutup bagian ini sehingga didapatkan 1211 ya. Kemudian nanti dilakukan cara yang sama ya. Sehingga didapatkan di sini -1 ya. Kemudian pada baris 13 nanti yang dihitung yang ini ya. Maka didapatkan -2 ya. Kemudian 21 ya. 21 itu kan berarti ada di sini ya. Berarti nanti yang dijalankan 0111 ya. Oke, dan seterusnya ya. Sampai M33 ya, sehingga didapatkan angka-angka ini ya. Kemudian angka-angka ini dimasukkan ke dalam matriksnya lagi ya, sesuai dengan cara untuk mencari minor ya. Oke, nanti dihasilkan matriks minor A yaitu seperti ini ya. 1, -1, -2, -1, 1, 2, -3, 3, 6. Dalam perhitungan ini nanti jika ada yang salah ya teman-teman bisa mengoreksinya dan disampaikan melalui kolom komentar ya. Kemudian dari matriks minor A ini ya, kita mencari kofaktor ya. Selanjutnya minor A dirubah ke dalam kofaktor dengan cara mengalihkan masing-masing elemen seperti berikut ya. Dari sisi sini ini dikalikan dengan bilangan positif ya. Kemudian dari sisi sini itu nanti yang negatif-negatif ya. Ini negatif ya, kemudian ini negatif ya. Sorry, ini positif. Ini sampai sini positif ya. Kemudian ini negatifnya ini sampai sini. Ya, oke, mungkin ini saya perbaiki ya. Nah, untuk negatifnya nanti yang sisi sini dan ini sisi sini ya.
ini, oh sorry, ini angka aslinya negatif ya. Ini memang negatif ya. Kemudian pengali yang negatifnya itu yang ini ya. Ini sama ini ya. Kemudian ini sama ini ya. Yang lainnya nanti positif yang ke kanan ini ya. Diagonal ke kanan ini ya. Positif ya. Kemudian ini positif juga. Ini sampai sini positif ya. Nah, nanti teman-teman dicek ya diagonal yang dari apa? Sisi kirinya atas kemudian ke bawah itu positif, kemudian diagonal yang dari sisi kiri apa? Sisi kanan atasnya kemudian ke bawah itu nanti yang pengalinya adalah negatif ya. Sehingga nanti kita mendapatkan seperti ini ya. Untuk kofaktor ya. Selanjutnya kofaktor tersebut ditranspos menggunakan T ini ya. Yaitu baris menjadi kolom sehingga didapatkan adjoint seperti ini ya. Nah, prosesnya ini kan 1 1 - 3 dari kolom diurutkan menjadi baris ya. Kemudian 1 1 - 3 dari kolom menjadi baris ya. 1 1 - 3 kemudian -2 - 6 ini menjadi baris seperti ini ya. Sehingga adjoint dari A itu nanti adalah ini ya. 1 1 - 3 1 1 - 3 -2 - 6 ya. Teman-teman kalau kurang paham ya, terutama bagian ini nanti silahkan dicek lagi ya. Berikutnya adalah matrix inverse. Jika A dan B adalah sebuah matrix berbentuk bujur sangkar dan berlaku notasi AB sama dengan BA sama dengan I ya. Ini adalah indeks ya, matrix identitas ya. Maka dapat dikatakan bahwa A dapat dibalik dengan B sehingga B adalah matrix inverse dari A, notasinya A pangkat -1 atau inverse-nya ya. Sifat-sifat yang berlaku pada matrix inverse nanti kurang lebih seperti berikut ya. A inverse kemudian di inverse-kan lagi nanti akan mendapatkan A ya. Kemudian A dikalikan B inverse itu adalah B inverse dikalikan A inverse ya. Contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Carilah inverse dari matrix berordo 2x2 A ini ya, yaitu 3223 ya. Yang pertama adalah dengan cara permisalan ya. Misalnya matrix A ini adalah A1, A2, A3 dan A4 ya. Kita misalkan A inverse-nya kita anggap sebagai A inverse nih, A1, A2, A3, A4, maka berlaku ketentuan seperti berikut ya. Matrix ini ya, matrix yang apa? Yang menjadi soal ya, yaitu ini ya. Kemudian kalau kita kalikan dengan inverse-nya ya, maka dia akan menghasilkan matrix identitas ya, yaitu matrix 1001 ya. Untuk mencari nilai A, maka dikalikan terlebih dahulu matrix A atau matrix soal dengan matrix A inverse ya, yang matrix A inverse yang dianggap ya, sehingga menjadi seperti ini ya. 3A1 ya, kemudian plus 2A3 ya teman-teman. Kalau lupa dengan perkalian matrix silakan buka panduannya sebelumnya ya. Kemudian ya 3A2 ya dikalikan ditambah ya 2A4 ya. Kemudian yang bawahnya juga demikian ya, baris dikalikan kolom, baris dikalikan kolom ya. Berarti ini 2A1 plus 3A3 kemudian yang bagian ini ya 3A2 plus 3A4 ya. Hasilnya adalah di sini adalah 1001 ya. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk matriks yang seperti ini ya. Kemudian kita ubah menjadi persamaan linier dua variabel ya. Di sini artinya kan 3A1 plus 2A3 sama dengan 1 ya. Kemudian 3A2 plus 2A4 sama dengan 0 ya, ini ya. Kemudian dan seterusnya ya, yang lainnya 2A1 plus 3A3 itu 0, 2A2 plus 3A4 itu sama dengan 1 ya. Selanjutnya kita cari nilai A1, A2, A3, A4 dengan cara substitusi dan eliminasi ya. Oke, poin A, mencari nilai A3 dengan mengeliminasi A1 dan A3 dari persamaan 1 dan persamaan 3 ya. Jadi kita ambil di sini adalah persamaan 1 dan persamaan 3 ya, yaitu yang apa? Di sini variabelnya sama ya, A1 dan A3 ya. Untuk yang persamaan 1 kita kalikan 2 karena kita ingin mengeliminasi A1 ya. Ini kalikan 2 ya, sehingga akan menghasilkan 6A1 ya, kemudian plus 2A3 ya. Nah, nanti kan ini dikurangkan ya. Kalau ini kali 2 hasilnya 6, kalau ini kali 3 hasilnya 6, sehingga 6 kali 6 0 ya. Nah,
sorry, 6 dikurangi 6 kan 0 ya. Nah nanti hasilnya kan 6A1 plus 4A3 sama dengan 2 ya. Kemudian karena ini kali 2 ya, kalau ini kali 0 ya tetap 0 ya. 6A1 plus 9A3 sama dengan 0, ini di min kan ya. Kemudian nanti akan menghasilkan min A5, min 5A3 sama dengan 2, sehingga A3 nya adalah 2 per min 5 sama dengan min 2 per 5 ya. Selanjutnya mencari nilai A1 ya, kita sudah dapat nilai A3 nya ini ya. Kalau A3 sudah dapat, sementara kita dapat punya persamaan seperti ini ya, maka kita bisa melakukan substitusi nilai A3 yang dapat yang didapatkan di atas dengan persamaan seperti berikut ya. 13A1 ya. Nah ini, sorry. 3A1 ini ya, 3A1 ya plus 2A3 sama dengan 1 ya. Sementara A3-nya tadi diketahui yaitu min 2 per 5. Ya. Maka 3A1 ya, ini kita masukkan, kita substitusi ya. Ditambah 2 dikalikan min 2 per 5 sama dengan 1 ya. 2 dikalikan min 2 per 5 itu kan min 4 per 5 ya. Sehingga nanti kalau ini kita pindah ke sini ya, minnya menjadi plus ya, yaitu 3A1 sama dengan 1 plus 4 per 5 ya. Kemudian 3A1 sama dengan, nah ini biar bisa kita jumlahkan ya, nanti di per 5 semua, 5 per 5 plus 4 per 5. 3A1 sama dengan di sini adalah 9 per 5, ini dijumlahkan ya. Kemudian A1 didapatkan, ini dibagi ke bawah ya. Artinya di sini adalah 9 per 5 per 3, 9 per 5 dibagi 3 ya. Nah, 9 per 5 dibagi 3 kan sama dengan ini ya. 9 per 5 dibagi 3 per 1 ya. Artinya ini ya, kayak di ini ya, dikalikan ya dengan sepertiga. Ini nanti bisa dicentang-centang ya. Jadi nanti akan menghasilkan ini 1 ya, kemudian ini 3 ya. Sehingga nanti di sini menghasilkan 3 per 5 ya. Nah ini diubah ke bentuk perkalian ya, sehingga nanti dibalik ya. Oke, berikutnya adalah mencari A4. Tadi A1 sama A3 sudah ditemukan ya. Untuk A4 nya kita cari yang pertama dengan menggunakan teknik eliminasi ya. Eliminasi ya, yang di dalamnya ada persamaan A2, persamaan dengan variabel A2 dan A4 ya. Oke, ini kita eliminasi ya, persamaannya kita gunakan persamaan 2 dan 4 ya, yaitu 3A2 plus 2A4 sama dengan 0 dan 2A2 plus 3A4 sama dengan 1 ya. Karena yang ingin kita hilangkan di sini, yang bisa kita hilangkan kan yang ini ya, bisa kita kalikan 2 dan 3 ya, sehingga nanti menghasilkan 6A2 dan 6A2 ya. Yang lainnya nanti silahkan diikutkan, dikalikan ya di sini ya, sehingga nanti menghasilkan ini ya. Kemudian kita kurangkan A2-nya, nanti akan menjadi hilang ya, dan di sini akan menghasilkan 4 min 9 itu min 5A ya, kemudian 0 min 3 itu min 3 ya, sehingga nanti didapatkan A4 adalah 3 per 5 di sini ya. Kemudian ya, setelah kita tadi mendapatkan nilai 4, kita lakukan substitusi ya dengan nilai 4 dari persamaan 2 ya. Persamaan 2 yaitu 3A2 plus 2A4 sama dengan 0 ya. Kemudian A4 nya kita substitusi dengan nilai 3 per 5 tadi ya. Sehingga nanti didapatkan ya, A4 nya di sini adalah 2 ya. 2 dikalikan 3 per 5 sehingga nanti menghasilkan 6 per 5 ya. Karena ini 0 ya, ketika kita ini pindah ke sini ya, maka dia menjadi min 6 per 5 ya. Kemudian angka 3 nya ketika kita pindah, kita bagikan di bawahnya, yaitu min 6 per 5 per 3. Itu sama dengan min 6 per 5 dibagi 3, seperti min 6 per 5 per 3 per 1 ya. Sehingga nanti kalau kita balik menjadi perkalian ya, nanti menjadi seperti ini ya. Min 6 per 5 dikalikan 1 per 3 ya, karena kita rubah bentuk perkalian, maka yang tadinya 3 per 1 menjadi 1 per 3 ya. Sehingga nanti didapatkan min 2 per 5 untuk A2 nya. Sehingga sampai di sini ya, A1, A2, A3, A4 itu sudah diperoleh. Kita masukkan dalam formasi matriks seperti ini, yaitu A inverse-nya adalah 3 per 5, min 2 per 5, min 2 per 5, dan 3 per 5 ya. Oke, berikutnya kita selesaikan dengan cara add join ya. Kita misalnya kita punya metrik yang sama ya, bahwa A itu 3, 2, 2, 3 ya, maka A inverse-nya adalah 1 per determinan A adjoint A ya.
Ini sama dengan 1 per AD min BC ya. Ingat untuk mencari determinan ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. Kemudian dikalikan adjoint-nya, yaitu kita balik tadi ya. Ini menjadi DA dan ini min B min C ya. Kemudian persamaannya bisa kita hitung di sini ya. D dikalikan 1 per AD min BC itu kan berarti D per AD min BC ya, dan seterusnya ya, yang min B-nya juga demikian, yang A-nya demikian, yang min C-nya juga demikian ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan ya angka-angkanya ini ya, 1 per di sini adalah 3 dikali 3 ya. Ini kali ini ya, kemudian dikurangi ini kali ini ya. Dikalikan 3 min 2 min 2 dan 3 ya, dikalikan dengan ini ya determinannya, ini di kita balik yang kita jadikan min dan ini kita balik, kebetulan ini sama walaupun kita balik ya. Ini sama dengan nanti kalau dikalikan kan berarti ini ya 3 per 3 kali 3 min 2 min 2 ya, kemudian di sini min 2 per 3 kali 3 min 2 min 2, ini sama ya. Kemudian nanti nilai-nilai ini kita hitung secara aritmatik biasa ya. Kemudian nanti menghasilkan angka-angka ini ya, di sini ya, yaitu 3 per 5, min 2 per 5, min 2 per 5, dan 3 per 5. Sehingga kalau kita hitung menggunakan ini ya, adjoint ya, maka didapatkan A inverse-nya adalah 3 per 5, min 2 per 5, min 2 per 5, dan 3 per 5 ya. Ini sama dengan yang sebelumnya ya, karena soalnya juga sama ya. Berikutnya adalah dengan cara OBE atau operasi baris elementer ya. Jadi ini kita mempelajari beberapa metode, harapannya nanti ketika kita menghadapi soal-soal yang berbeda kita bisa menyelesaikan sesuai dengan pendekatan yang lebih mudah ya. Untuk OBE ini yaitu dengan cara melakukan manipulasi anggotanya dengan transformasi baris elementer, dan dapat diskemakan sebagai berikut ya, bahwa AI ya, OBE itu menjadi IA inverse ini ya. Nah, tadi kita soalnya seperti ini ya, 3223 ya. Ini dikalikan ya dengan apa? Metrik identitasnya ya. H1 H2 pangkat min 1 ya. Artinya baris 1 ditambah dengan baris 2 yang dikalikan dengan min 1 ya. Baris 1 ini ditambahkan dengan baris 2 yang dipangkatkan min 1 ya. Artinya di sini adalah 3 ya. 3 ya. Dikalikan dengan ditambah dengan 2 dikalikan min 1 ya. Berarti di sini kan berarti 3 tambah min 2 hasilnya adalah 1 ya. Dan seterusnya semuanya juga begitu ya. 2 ditambah dengan 3 dikalikan min 1. Artinya 2 min 3 hasilnya min 1 ya. Ingat yang dikalikan di sini hanya yang ini saja, sementara yang ini tetap nanti ya di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini termasuk dengan metrik identitasnya ya, dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu ditambahkan dengan baris yang kedua dan dikalikan dengan min 1 ya. 1 tambah 0 dikalikan min 1 tetap 1 ya. Kemudian 0 ditambah ya 1 dikalikan dengan min 1 ya. Artinya kan min 1 ya. Artinya nanti di sini menghasilkan min 1 ya. Kemudian kita manipulasi ya dengan H2. H1 pangkat min 2, artinya baris 2 ditambah ya, baris 1 dikalikan dengan min 1 ya. Tadi kita merubah yang baris 1 nya, sekarang kita rubah yang baris 2 nya ya, yaitu ditambah dengan baris 1 yang dikalikan dengan min 2 ya. Ini kalau kita kalikan min 2 kan berarti min 2 ya, kita tambahkan dengan ini ya, min 2 ditambah dengan ini ya, ini kali ini min 2 kemudian ditambah dengan 2 artinya 0 ya. Kemudian min 2 kalikan min 1 hasilnya 2, kemudian tambah 3 hasilnya 5 ya. Kemudian kita manipulasi lagi dengan H2 1 per 5, artinya baris 2 dikalikan 1 per 5. Oke, baris 2 nya kalikan 1 per 5 ya, sehingga nanti menghasilkan 5 nya menjadi 1 ya. Tapi di sini metrik identitasnya berubah ya, karena kita mengalihkan semuanya termasuk yang di atas tadi ya. Yang tadi dikalikan 1 per 5, ini menjadi min 2 per 5, ini menjadi 3 per 5 ya. H1, H2 artinya metrik 1 ditambahkan dengan baris 2 menjadi seperti ini ya. Nah,
Di sini tadi kita rubah ya, sebelumnya metrik identitasnya ada di sini ya, nanti sampai yang di sisi sini itu ada menjadi metrik identitas, tadi perubahannya sesuai dengan barisnya ya. Berikutnya kita lakukan manipulasi dengan H1 H2 ya, artinya baris 1 ditambah dengan baris 2, baris 1 nya ditambah dengan baris 2 ya, tapi termasuk dengan di sisi yang kirinya tadi ya. Oke, baris 1 ini adalah 1-1 ya, tambah dengan baris 2 ya, ini tetap 1 ya, kemudian yang -1 menjadi 0, kemudian yang 1 itu tambah dengan ini berarti 1 dikurangi 2/5, artinya di sini yang mendapatkan 3/5 ya, kemudian -1 dikurangi 3/5 ya. Sorry, ditambah ya. -1 ditambah -1 ditambah -2/5 menjadi -1 ditambah 3/5 ya. Menjadi nanti di sini -2/5 ya. Karena ruas kiri sudah berubah menjadi metrik identitas yaitu 1 0 diagonalnya ya. Maka prosesnya selesai dan hasilnya nanti ada di sisi sini ya. Untuk metode OBE ini cukup unik ya. Dan teman-teman silakan nyoba untuk kasus yang lainnya ya. Apakah itu juga sesuai ya? Nah, berikutnya adalah dengan cara OKE atau operasi kolom elementer. Yaitu dengan cara melakukan manipulasi anggotanya dengan transformasi kolom elementer. Dan dapat diskemakan seperti berikut ya. A per I ya, metriknya di OKE menjadi A per ini ya. Matrik, sorry, I per A pangkat -1 inverse ya. Oke, kita misalnya punya contoh yang sama ya. Di sini adalah 3223, kemudian identitasnya adalah 1001 ya. Dikalikan ini ya, K1 K2 pangkat -1, artinya kolom 1 ditambah 2, yang kolom 1 ditambah 2 yang dikalikan dengan -1 ya. Jadi kalau tadi ya, basisnya adalah baris ya, OBE, sedangkan OKE itu basisnya adalah kolom ya. Oke, kali ini kita menghitungkan kolom ya. Jadi kolom ke satunya kita tambah dengan kolom 2 yang dikalikan dengan -1 ya. Jadi ini nanti di sini ya, 1 tambah -2 hasilnya 1, kemudian 2 tambah -3 hasilnya -1 ya. Kemudian yang sini juga begitu ya, 1 tambah 0 ya, tetap 1 ya, kemudian 0 tambah -1, ini semestinya ada -1 ya. Oke, nanti kita ini saya koreksi ya menjadi -1 ya. Kemudian ini kita manipulasi lagi dengan K2 1/5, artinya kolom 2 dikalikan -1/5 ya. Kolom 2 kalian -1/5, yang 0 tetap 0 ya, kemudian yang 5 menjadi 1, kemudian yang -2/5 ya, -2 menjadi -2/5, sedangkan yang 3 menjadi 3/5 ya. Kemudian K1 K2 ya, artinya kolom 1 kita tambahkan dengan kolom 2 ya. Kolom 1 kita tambahkan dengan kolom 2 ya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Kolom satunya ini 1-1 tambah 1 tambah 0 1, -2 tambah 1 0 ya. Kemudian berikutnya yang ini juga sama ya. 1 tambah -2/5 artinya menghasilkan 3/5. Kemudian -1 tambah 3/5 hasilnya -2/5 ya. Nah, karena tadi yang kolom atasnya ini udah membentuk metrik identitas ya, maka di sini sudah selesai, hasilnya adalah 3/5, -2/5, -2/5, 3/5. Nah, itu dari ketiga cara yang sudah kita pelajari hasilnya sama ya. Artinya ya kira-kira nanti cara-cara seperti tadi bisa bekerja dengan baik ya. Berikutnya carilah inverse dari metrik berordo kali 3. Tadi kita main ordo 2 kali 2. Bagaimana dengan ordo 3 kali 3 ya? Misalnya A ini merupakan metrik ya dengan nilai-nilai seperti ini ya, -5, 5, -1, 5, -6, 2, -1, 2, dan -1 ya. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama adalah dengan OBE atau operasi baris elementer ya. Yaitu dengan cara melakukan manipulasi anggotanya dengan transformasi baris elementer.
dan dapat diskemakan seperti berikut ya. A kemudian garis ini ya, pipe inverse ini ya, di UPI maka akan menghasilkan ini dibalik juga ya, inverse-nya A pangkat inverse-nya ini, A inverse-nya ini ya. Identitas, sorry, yang ini identitas ya, dan ini A inverse-nya ya. Ini adalah metrik identitas, yaitu seperti ini ya, diagonal sisi kanannya atau diagonal utamanya bernilai 1 semuanya, sedangkan yang lainnya bernilai 0 ya. Oke, kita jadikan seperti ini ya metriknya ya, ruas kiri dirubah ke dalam bentuk metrik ya. Yang ini kita jadikan metrik identitas ya. Kemudian nanti yang di sini akan menghasilkan inverse-nya ya. Oke, angka min 5 pada baris 1 kolom 1 dirubah ke dalam angka 1 dengan cara H1 min 1/5, yaitu baris 1 dikalikan dengan min 1/5. Oke, di sini baris 1 dikalikan min 1/5 ya. Artinya di sini min 1/5 ya, 1 ya. Kemudian ini min 1, kemudian ini 1/5 ya. Kemudian yang ini min 1/5, kemudian 0 ya. Ini baris 1 saja ya. Kemudian berikutnya H2 ya, baris kedua ya. Kemudian H1 min 5, artinya baris 2 ditambahkan dengan baris 1 ya. Yang dikalikan dengan min 5, ini dikalikan min 5 semuanya, kemudian ditambahkan untuk mengisi baris yang kedua ini ya. Oke, ini kalau kita kalikan dengan min 5 kan min 5, tambahkan dengan ini 0 ya. Kemudian yang ini 5 tadi di ini ya, ditambahkan ya, 5 tambah min 6 min 1 ya. Kemudian 2 dikalikan dengan apa, min 5 kan min 10 ya, min 5 dikalikan dengan min 1 tambah 2, dia menghasilkan 1 ya. Demikian juga nanti yang ini ya, ini berarti ini kalikan ini kan 1 ya, tambah 0 dia 1 ya. Kemudian ini 0 ya, 0 tambah 1 ya, berarti tetap 1 ya. Yang 0 ini tetap dia akan menghasilkan 0 ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya H3 H1, artinya baris ketiga ditambahkan dengan baris ke 1 ya. Baris ketiga ini ditambahkan dengan baris ke 1 ya, sehingga nanti ini tambah ini 0 ya, kemudian ini tambah ini 1, ini tambah ini ya, berarti dia min 4/5. Ingat juga dengan yang ini ya, kita perhatikan sisi sini ya, 1 tambah min 1/5, berarti dia min 1/5. Kemudian di sini 0 ya, 0 tambah 0, 1 tambah 0, dia 1 ya. Berikutnya lagi ya, H1 H3 ya, balik ya, kalau tadi H3 H1 ya, yang ini H1 H3. H1 tambah dengan H3 ya, artinya ini kalau tambah ini 1 ya, kemudian min 1 tambah 1 dia 0 ya. Kemudian 1/5 ditambah min 4/5 ya, berarti ini 1 min 4 ya, berarti kan ini min 3/5 ya. Kemudian yang 1/5 ditambah min 1/5, min 2/5 ya. Kemudian 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1 ya. Oke, ini hampir sudah hampir memasuki metrik identitas ya. Oke, berikutnya adalah H2 pangkat min 1 ya. Artinya baris kedua dikalikan dengan min 1 ya. Baris yang keduanya ini kalikan dengan min 1 semuanya ya. 0 kali min 1, 0, min 1 kali 1, kalikan min 1, min 1, 1 ya. Kemudian 1 kalikan min 1, min 1 ya. Kemudian 1 dikalikan min 1, min 1, kalikan min 1, min 1, ini tetap 0 ya. Kemudian H3, H2 pangkat min 1 ya. H3 nya ditambah dengan H2 pangkat min 1 ya. Oke, H3 ya, oke, enggak kelihatan ya. Oke, tapi kurang lebih seperti ini ya. Baris ketiga ini ya, kita tambahkan dengan baris kedua yang dikalikan dengan min 1 ya. Oke, ini dari 0 ya, kalau ini kalikan min 1 tetap 0 ya. Kemudian 1, ini dikalikan dikalikan min 1 ya, ini tambah ini ya, berarti 0 ya, 0. Oke, kemudian min ini ya, ini kali ini 1 ya, 1 ditambah min 4/5, berarti nanti dia menghasilkan 1/5 ya. Kemudian yang min 1/5 ya, 1 ditambah min 1/5 ditambah 1 ya, berarti nanti dia menghasilkan 4/5 ya, betul ya, min 1/5 ditambah 1.
ya, min ditambah plus ya, dikurangkan min 4 per 5 ya. Kemudian 0 ditambah 1, dia menghasilkan angka 1 ya. Kemudian berikutnya 1 tambah 0, dia menghasilkan angka 1 ya. Kemudian berikutnya di sini baris 1 ya, ditambah H3 dikalikan 3 ya. Oke, H1-nya ya, ini dikalikan 3 ya. Di sini maka ya 1 ditambah 3 kali 0, 0 ya. Tetap 1 ya, 0 ya, kemudian tambah 1, 1 ya. Kemudian 0 ditambah di sini ya, sama ya, dia tetap 0 ya. Kemudian berikutnya min 3 per 5 ditambah ini ya, 3 per 5 ya, dia menghasilkan 1 per 5 ya. Kemudian ya 4 per 5 ya ditambah ini berarti min 6 per 5 ya. Jadi 4 dikurangi 6 ya, berarti nanti dia menghasilkan 4 per 5 ya, betul ya. Baris 1 ditambah baris 3, oh sorry, baris 1 ya, kita ya, jadi keliru tadi ya. Yang berubah ini baris 1 ya. Oke, baris 1 ya. Baris 1, baris 3 nya ini kalikan 3 ya. Berarti ini kan min 2 per 5 ditambah ya di sini 3 kali 4, 12 ya, 12 per 5 ya. Berarti ini kita tambah ya 12 per 5 dikurangi 2 ya, berarti 10 per 5 ya. 10 per 5 itu kan 2, betul ya. Kemudian ini 0 ditambah 3 kali 1, 3 ya. Kemudian 1 ditambah 3 kali 1, 4 ya, betul ya. Nah, nanti yang perhitungan yang lainnya silakan dicek ya. Kemudian di sini adalah H2, baris 2 ditambah baris 3 dikalikan 5 ya. Baris 2 ini ditambah baris 3 dikalikan 5 ya. Sehingga nanti kan ini kalau kita kali 5 kan 5, ditambah min 1 kan 0 ya. Nah, di sini nanti menghasilkan 0 ya. Nah, ini menghasilkan 0 ya, karena kita berusaha merubah bagian ini menjadi matriks identitas ya. Oke, kemudian yang lainnya nanti mengikuti ya, yang ininya ya, karena nanti di sini akan menjadikan hasil ya. Kemudian berikutnya kita tinggal masih punya ini ya, punya ini ya, sehingga ini yang baris ketiga ini ya kita kalikan dengan angka 5 semua ya, sehingga nanti menghasilkan matriksnya nanti ya, ini ya, matriks inversnya seperti ini ya, 2 3 4 3 4 5 4 5 5 ya, karena sisi sini sudah matriks identitas, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, berikutnya kalau tadi menggunakan operasi baris ya, operasi baris elementer ya, kemudian bagaimana dengan operasi kolom elementer ya. Oke, untuk operasi kolom elementer ya, kita menggunakan formulasi seperti ini ya. A kemudian ini adalah matriksnya ya, kemudian bawahnya ini adalah matriks identitasnya. Kalau kita transformasi yang menggunakan kolom elementer ya, maka bawahnya itu akan menjadi inverse-nya, kemudian yang atasnya itu akan menjadi identitasnya, sedangkan yang bawahnya itu akan menjadi inverse dari matriks sebelumnya ya. Oke, ini basisnya kolom ya. Ini matriks identitasnya dan ini matriks soalnya ya. Yang pertama kolom ke 1 ya dikalikan minus 1 per 5 ya. Oke, biar ini menjadi 1 ya, sehingga nanti kalikan minus 1 per 5 semua ya, dari sini ke sini ya, kalikan minus 1 per 5 ini menjadi minus 1, kemudian ini menjadi minus 1 per 5 ya, kemudian yang bawahnya juga demikian, ini menjadi 1 per 5 ya, yang lainnya bisa diabaikan ya. Kemudian berikutnya ini ya, kolom kedua ya ditambah dengan kolom ke satu ya dikalikan min 5 ya. Kolom kedua ini ya ditambah kolom ke satu ya. Kolom ke satu ini ya yang dikalikan dulu dengan min 5 ya. Sehingga target dari ini ya, transformasi ini ya, kolom ke satu ya ditambah dengan kolom ini ya, berarti ini mengenolkan yang bagian ini ya, ini kita nolkan nih, ini menjadi nol ya. Kemudian yang lainnya nanti mengikuti ya, min 5 kalikan 1 itu kan nanti min 5 tambah 5 kan nol ini ya di sini ya. Kemudian nanti berikutnya juga demikian ya, ini kali ini berarti kan dia 5 ditambah dengan min 6 dia 1 ya, dan seterusnya. Oke, di sini kita nanti akan berhasil mengenolkan bagian ini ya. Nah, ini kan sudah 1 0 ya.
Kemudian berikutnya kolom ketiga ya. Kolom ketiga ini kita berusaha nolkan ya, menjadi seperti ini ya. Untuk mengenalkan kolom ketiga ini ya, artinya kolom ketiga ditambah dengan kolom ke satu ya, kolom yang ini. Ini tambah ini ya. Ini tambah ini kan 0 ya. Ini tambah ini 0 ya. Kemudian ini tambah ini 1 ya. Kemudian ini tambah ini ya. Dia menjadi min 4/5 ya. Dan seterusnya yang bawahnya juga demikian ya, biar nanti kolom ininya menjadi identitas ya, dan ini adalah hasil inverse-nya ya. Kemudian ini tambah ini 0, ini tambah ini 1/5, ini tambah ini 1 ya. Kemudian berikutnya K2 dikalikan dengan min 1 ya. Kolom kedua ini kalikan dengan min 1 ya. Sehingga ini menjadi 1 ya. Tujuan kita kan menjadikan ini menjadi metrik identitas ya. Sehingga ini kalau kita kalikan min 1 semua ya, yang 0 tetap 0, ini menjadi 1 ya. Ini menjadi yang ini tetap 0, yang ini menjadi 1 ya. Kemudian yang ini menjadi min 1 ya. Kemudian yang bawahnya mengikuti ya, ini menjadi min 1, min 1 ya. Kemudian ini tetap 0 ya. Kemudian berikutnya kita transformasi lagi ya, yaitu dengan K1 K2, artinya kolom ke-1 ditambahkan dengan kolom kedua ya. Oke, kita lihat kolom ke-1 ya. Nah, berikutnya kita kan akan mengenolkan bagian yang ini ya. Yang ini ya. Sehingga nanti di sini menghasilkan 0 di sini ya. Min 1 menjadi 0 ya, yaitu ditambahkan dengan kolom kedua ya. Ini kita tambahkan dengan ini ya, hasilnya 0 ya. Tapi nanti semua kolom nanti ditambahkan ya. Ini kalau tambah 0 tetap 0 ya. Tetap 1 ya. Kemudian di sini ya, 1/5 tambah 1 yaitu min 4/5 ya. Kemudian ini tambah min 1 ya. Dia menghasilkan min 6/5 ya. Kemudian 0 tambah min 1 ya, dia min 1 ya. Kemudian 0 tambah 0 tetap 0 ya. Oke, kita sudah sampai di sini ya. Ini sudah 0 0, kemudian ini sudah 0 ya, ini masih 1 ya, ini masih min 4/5 ya. Berikutnya adalah K3 ya, yaitu kolom ketiga ini ya, ditambahkan dengan kolom kedua ya, yang dikalikan dengan min 1 ya. Ini kita mau mengenalkan bagian ini ya, sehingga nanti kalau ini tambah min 1 dia hasilnya 0 ya. Kalau yang 0 jelas dia 0 ya, karena 0 tambah 0 nanti yang 0 nya dikalikan berapapun kan tetap 0, nanti masih tetap 0 ya. Kemudian yang lainnya nanti mengikuti ya. Ini ditambah dengan kolom kedua yang di ini ya, dikalikan dengan min 1 ya. Berarti min 4/5 ditambah dengan 1 ya. Dia nanti akan menghasilkan di sini 1/5 ya. Ya, dia udah mulai anu ya. Memang harus teliti ini ya. Kemudian berikutnya ya, nanti kalau kita sudah menggunakan komputer nanti mungkin lebih cepat lagi ya. Ini tambah min 1/5 ya, tambah 1 ya. Kalikan kali min 1 kali min 1 ya, min 1 1 ya. Dia menghasilkan di sini min 4/5 ya. Betul 4/5 ya, betul ya. Di sini min 1/5 ya. Kolom 3 ya ditambahkan dengan kolom kedua ini ya. Min 1/5. Oh ya, betul ya, 4/5 ya. Kemudian yang di sini ini kalikan min 1 1 ya, di sini 1 ya. Oke, sampai di sini ya. Yang ini sudah 0 semua ya, sisi atas ya. Kemudian kita mikir yang bagian ini ya. Bagian ini yang berikutnya adalah kita masuk kolom ketiga lagi. Oh, ini dulu ya. Ini dulu kita jadikan ini ya. Kita jadikan 1 di sini ya. Yaitu dengan mengalikan ini ya, dengan angka 5 ya. Untuk kolom yang ketiga ini kali 5 semua, ini 0 0 0 di sini menjadi 1 ya. Menjadi 1 seperti ini ya. Kemudian yang ini kali 5 itu berarti berapa? 4 ya, betul ya. 4, kemudian ini 5 5 yang satunya ya. Kemudian berikutnya ya, kolom ke-1 ditambah dengan kolom ketiga dikalikan 4/5 ya. Kolom 1 ditambah kolom ketiga ya, dikalikan dengan 4/5. Kolom ketiga kalikan 4/5 ya. Kolom 1 ditambah kolom ketiga ini ya. Kolom ke-1-nya min 4/5 ditambah dengan kolom ketiga dikalikan 4/5. Berarti min 4/5 ditambah 4/5. Artinya nanti di sini akan 0 ya. Oke. Ini akan 0 ya. Oke. Yang lainnya nanti mengikuti ya.
ini yang tetap, ini tetap 0 ya. Kemudian karena kan 4/5 kalikan 0 kan tetap 0 ya. Kemudian ditambahkan dengan kolom 1 ya. Kemudian berikutnya yang ini juga tetap 1 ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang bawahnya juga ya. Ini kan dikalikan 4/5 ya. Ini kalikan 4/5 berarti kan 16/5 ditambah min 6/5 ya. 16/5 berarti 10/5. Nanti hasilnya 2 ya. Hasilnya 2 ya. Kemudian yang lainnya nanti silakan dicek ya. Ini kalikan 4/5 kan 4. Kemudian ditambah min 1, 3 ya. Betul ya. Kemudian ini kalikan 4/5 itu kan berarti 4 juga ya, ditambah 0 4 ya. 4 tambah 0 4 ya. Oke, kita sudah sampai di sini ya. Sudah sampai di sini, tinggal ini masih min ya. Nah, ini masih min berarti kolom kedua ya ditambah dengan kolom ketiga. 2 tambah ini kan berarti nanti ini 0 ya. Sehingga nanti di sini 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 0. Ini min 1 tambah 1 ya, dia menghasilkan 0 juga di sini ya. Kemudian min 1 tambah 4 itu 3 ya. Min 1 tambah 5 4, 0 tambah 5 5 ya. Nah, sudah selesai ya. Karena ruas atas sudah berubah menjadi metrik identitas, yaitu diagonalnya berisi 1 semua dan lainnya berisi 0 ya. Maka di sini didapatkan ya, A inverse-nya adalah 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Bentuknya nanti seperti ini ya. Oke, kita lanjut yaitu cara inverse dengan menggunakan determinan dan adjoint ya. Bahwa inverse itu sama dengan 1 per determinan A adjoint A ya. Oke, kita cari determinan dengan cara sarus ya. Nah, yaitu ini ya, sisi yang kanannya ini ya. Kita tata ya, ini ya dua baris ini kita tata ya, ada di sisi ini ya. Kemudian yang ini nanti akan menjadi penjumlahan ya. Kemudian yang ini akan menjadi pengurangan ya. Yaitu di sini adalah min 5 dikalikan min 6 dikalikan min 1 ditambah 5 kali 2 kalikan min 1 ditambah ya. Min 1 dikalikan 5 dikalikan 2 ya. Kemudian dikurangi ya. Yaitu dikurangi dengan min 1 dikalikan min 6 dikalikan min 1 ya ini ya. Kemudian min 5 dikalikan 2 dikalikan 2 ya. Oke ya. Kemudian dikurangi lagi 5 dikali 5 dikalikan min 1 ya. Nanti untuk perhitungannya silakan dicek ya, sehingga nanti di sini menghasilkan determinan yaitu 1 ya. Berikutnya adalah mencari adjoint dengan cara K ini ya, K transpose ke A ya. Nah, langkahnya nanti kurang lebih seperti ini ya. KA transpose-nya yaitu untuk M11-nya nanti ini baris ke 1 ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. Oke ya. Tapi ini kita menggunakan ini ya, nilai minornya ya. Baris ke 1 kolom ke 1 ditutup ya. Baris ke 1 kolom 1 ditutup. Ya. Kita menggunakan perhitungan yang ini ya. Min 2 min 6 2 2 min 1 ya. Ini ya. Kemudian M12 ya, nanti sama M12 nanti, sini berarti nanti kita menggunakan yang ini ya, 52 min 1 min 1 ya, 52 min 1 min 1 dan seterusnya ya, ini sampai yang M33 sehingga nanti didapatkan angka-angka ini ya, dan angka-angka ini kita masukkan ke alamat-alamat metrik ini ya, sehingga nanti didapatkan minor A nya adalah 2 min 3 4 min 3 4 min 5 4 min 5 5 ya. Kemudian langkah 2 kita cari kofaktornya ya. Nah, selanjutnya minor A dirubah ke dalam kofaktor dengan cara mengalikan masing-masing elemen seperti berikut ya. Yang sisi ini kalikan dengan bilangan positif ya, kemudian sisi ini dengan negatif, yang ini positif lagi, ini negatif, ini positif ya. Oke, sehingga nanti ya, setiap elemen dikalikan dengan masing-masing tanda tadi ya, sehingga nanti menghasilkan kofaktor A itu adalah 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5 transpose ya. Selanjutnya kofaktor tersebut kita transpose ya, yaitu baris menjadi kolom ya, sehingga menjadi adjoint A ya. Oke, ini kita rubah ya, baris menjadi kolom ya, 2, 3, 4 ya, kita tata ke sini ya. Kemudian 3, 4, 5 ke sini ya, kemudian 4, 5, 5 dia ke sini ya. Nah, kenapa hasilnya sama saja ya, karena kebetulan angka yang ditranspose ya, hasilnya sama ya. Kemudian maka A inverse-nya ini adalah 1 per determinan A ya, adjoint A ya, yaitu 1 per 1 ya. Kemudian dikalikan 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5. Nanti hasilnya sama kebetulan untuk hasil inverse-nya ini ya.
Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Ini ada latihan ya, nanti versi teksnya juga saya bagikan. Silakan coba dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, teman-teman silakan disampaikan melalui kolom komentar. Demikian, terima kasih.